Dan bila kita turun untuk sujud, majoriti ulama berpendapat mestilah turun lutut dulu, kemudian baru tangan, kemudian dahi, baru hidung. Dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i juga. Mana bila kita turun tu kan Allahu Akbar, lutut dulu. Oh, kanan dulu ustaz, sunat kanan kan? Tak, turun sama-sama je, letak dua-dua. Kita belajar sisi kanan, sisi kanan kan. Tayang mana mas tetap tu, kalau boleh kanan-kanan. Bukan semua, ada bab tak sunat pun kanan kiri ni. Turun semayang, tak ada kanan, tak ada kiri, dua-dua lutut letak sekali, bab. Kemudian dua-dua tangan letak sekali, bab. Kemudian turun dahi, and then baru hidung. Practically itu yang lebih mudah kita melakukannya. Ya. Walaupun pada peringkat awal Rasulullah SAW turun tangan dulu. Dan ini diriwayatkan dalam beberapa hadis, antara hadis Mus'ab anak Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, di mana katanya dulu-dulu kami turun tangan dulu. Kunna nadha' al-yadain qabla ar-rukbatain. Summa umirna an nadha' ar-rukbatain qabla al-yadain. Ya, okay, maka. Dulu-dulu kami letak tangan dulu baru lutut. Kemudian kami disuruh after that meletakkan lutut dulu baru tangan kami. Hadis wa'id bihuju, sama juga, di mana Nabi kata idza sajada ahadukum falyadha, sorry, bukannya kata begitu. Kata wa'id bihuju, kana nabi idza sajada wada'a rukbatai qabla yadai wa idza nahada rafa'a yadaihi qabla rukbatai. Very clear. Kata wa'id bihuju, Rasulullah Nabi Daud, Nabi SAW bila dia sujud, diletak lutut dulu baru tangan. Kemudian bila dia bangkit, dia angkat tangan dulu baru lutut. Dan mungkin lagi ada beberapa nah yang lain. Tapi yang paling famous, yang banyak ulama dia guna, dua hadis itulah. Hadis Mus'ab dengan hadis wa'in bi hujuh. Ya. Kemudian itu Allah Ta'ala alam lah, setahu saya majoriti memang menggalakkan begitu. Dan dia memang memudahkan kita untuk sujud. Betul tak? Ha, cuma kalau ada masalah tertentu, kadang-kadang saya pun dah mari sakit pinggang, tak boleh tunggu lutut dulu. Nak tunggu tangan dulu. Tokak. Baru tunggu lutut. Kalau keuzuran, that is okay. Ya. Tapi saya tak nafi juga sebagai ulama menggalakkan tangan dulu. Dia kata tidak dinasahkan. Ya. Dia relate lah dengan hadis Abi Hurairah. Nabi kata idza sajada ahadukum la yabruku kama yabrukul ba'ir falyadha yadaihi qabla rukbatai. Nabi kata bila kamu duduk, jangan duduk macam unta. Hendaklah dia duduk, sorry, hendaklah dia sujud dengan meletakkan tangannya dulu baru lutut. Ya. Dia kata hadis ini tidak nasakh. Sama juga kerana hadis Mus'ab yang kata nasakh tu dhaif. Isu dia hadis nasakh tu dia kata dhaif. Jadi dia guna pakai hak tu. Boleh dua-dua, tapi dia kata afdal turun tangan dulu. Kita pun sama juga. Kita kata boleh dua-dua, walaupun kita kata ia telah dinasakhkan, tapi masih boleh dilakukan. Cuma afdal letak lutut dulu. Dan ia lebih selesa sebenarnya. Of course lah yang standard mazhab Syafi'i, dan setahu saya majoriti, tak silap saya lah. Jadi tak ada isu apa-apa. Awak belajar dia, tapi ada orang belajar ini tiba hadis Nabi ni kan, dia tolak hadis nasakh, jadi dia kata masih disyaratkan dan dia afdal. Terpulang lah, tengok ilmu masing-masing lah ya. Tapi nak condemn orang tu kata tak boleh, ini dah ni, tak boleh lah, ini fake. Ada ulama pegang begitu, ada ulama pegang begini ya. Dan saya ingat ada banyak pendapat. Atau kalau kita lihat dalam fake-fake kontemporer pun, saya tak nafi segelintir memang menggalakkan turun tangan dulu, tapi dua-dua boleh buat. Cuma hak mana afdal saja, dia dalam kerangka yang begitu. Benda ni fake ya? Dia very open. Sujud ni dia boleh saja turun tangan kaki dulu. Dan kita tak perlu nak kaitkan mazhab sana mazhab sini, aliran sana aliran sini, Wahabi tak Wahabi, dia tak ada kena-mena. Ini memang perbuatan semayang yang memang dah ada dalam fake ya? Jadi kita boleh buat secara bersilih ganti, tapi kita banyakkan turun lutut dulu lah. Once a while nak turun tangan dulu boleh.